RTL TV, pengambilan sumpah profesi nurse merupakan tahap akhir dari perjuangan para lulusan sebagai perawat yang telah mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Hari Selasa 24 September 2019 lalu menjadi hari bahagia bagi lulusan profesi nurse STIKES Kusuma Husada Surakarta. Bersama rekan seprofesi Angkatan 9, mereka mengikuti Sumpah Profesi Nurse bertempat di Gedung Graha Saba Buana Surakarta. Hadir dalam acara Sumpah Profesi Nurse Angkatan 9, antara lain orang tua wisudawan, Yayasan Kusuma Husada, LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, Dewan Pengurus PPNI Jawa Tengah, rohaniawan, Civitas Akademia STIKES Kusuma Husada Surakarta, dan para tamu undangan lainnya. Acara yang berlangsung hikmat ini dimulai setelah barisan peserta sumpah profesi diikuti ketua dan pembantu ketua STIKES Kusuma Husada Surakarta, beserta tamu undangan kehormatan yang memasuki ruangan. Selanjutnya, seremonial menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan laporan pendidikan serta pembacaan SK kelulusan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebelum memasuki acara prosesi angkat sumpah, terlebih dahulu Ketua STIKES Kusuma Husada Surakarta membacakan kata resmi pelantikan. Saya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta dengan resmi melantik saudara-saudari yang menempuh dan memenuhi segala persyaratan pendidikan profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Pada acara sumpah kali ini, seluruh peserta sumpah profesi nurse Angkatan 9 didampingi rohaniawan mengikuti pengambilan sumpah oleh Dewan Perwakilan Daerah PPNI Jawa Tengah. Sumpah ini bertujuan untuk mengembangkan tanggung jawab profesi perawat kepada para lulusan, agar ketika dihadapkan langsung ke masyarakat, para lulusan dapat menjadi perawat yang bertanggung jawab. Selesai mengikuti angkat sumpah, masing-masing peserta melanjutkan dengan penandatanganan naskah sumpah dan penyerahan ijazah.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes Kusuma Husada Surakarta, khususnya Prodi Profesi Nurse Stikes Kusuma Husada Surakarta, mengucapkan selamat atas kelulusan mahasiswa nurse baru angkatan 9 yang pada hari ini sudah dinyatakan lulus secara resmi dan disumpah di depan rohaniawan dan organisasi PPNI. Kami berharap lulusan nurse baru ini nanti bisa menjadi perawat yang profesional, kompetitif, dan bisa menerapkan ilmunya di masyarakat secara moral, bertanggung jawab, beretika, dan berbudi pekerti yang luhur. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Perawat dan persembahan lagu tim paduan suara, pemasangan pin secara simbolis kepada perwakilan lulusan, kemudian diikuti secara serentak oleh seluruh peserta angkat sumpah janji alumni. Menyatakan janji alumni. Satu. Satu. Akan selalu menjunjung tinggi. Akan selalu menjunjung tinggi. Martabat kami sebagai seorang nurse. Pemberian penghargaan pada lulusan terbaik dilanjutkan sambutan, diantaranya perwakilan lulusan profesi nurse, sambutan pengurus Yayasan Kusuma Husada, sambutan Ketua Dewan Pengurus Daerah PPNI Jawa Tengah, dan diakhiri dengan doa penutup. Dari para dosen membangun kompetensi, kami adalah mempertahankan dan menjamin bahwa saudara tetap kompeten ketika memasuki dunia dalam dunia kerja. Jadi bukan kompetensi yang hilang, gitu ya. Ya Allah, kita berjalan. Pada saat ini diadakan wisuda nes profesi nes yang angkatan 9 yang terdiri dari pegawai rumah sakit dan kelas reguler. Harapan kami ke depan mahasiswa lulusan program profesi nes ini dapat bekerja secara profesional di tengah-tengah masyarakat dan rumah sakit. Kami berharap untuk nantinya bisa memenuhi ujian UKOM yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 24. Kami mohon doa restu Bapak Ibu untuk bisa lulus semua sehingga menjadi perawat yang profesional. Selamat dan sukses lulusan Profesi Nurse Angkatan 9 Stikes Kusuma Husada Surakarta. Dengan melakukan sumpah ini, menjadi bentuk tanggung jawab lulusan sebelum masuk ke lapangan kerja menjadi perawat profesional.